ini uang cicilan motornya dimasukin kantong jaket ya. Oke, Jack. Pagi, Tante. Pagi, sayang. Shell, kamu lihat deh headline berita hari ini. Jadi, ada driver ojek wanita dihadang pembegal. Ih, serem deh, Tante. Zaman sekarang tuh, nyawa tuh gak ada artinya deh, Shell. Iya ya, Tante ya. Lagian ya, Shell, kok bisa-bisanya ya ada cewek yang mau jadi driver ojek kayak begitu, kayak gak ada kerjaan lain aja. Tapi kamu gak ikut-ikutan kayak begitu kan? Enggak, Tante, enggak. Nanti Sally berangkat dulu ya. Mau kemana ini? Sarapan dulu dong. Kamu tuh sibuk banget sih, kayak banyak kerjaan aja sekarang. Enggak, Tante. Sally masih bantuin temen kok buat online shop. Iya, sarapan dulu kamunya ya. Aduh, kok gue jadi suka bohong gini sih sama Tante gue sendiri. Tante, Sally berangkat deh. Udah ditungguin sama teman Sally ya. Ini sarapan ya, dulu dong, Sally. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ya, Tante. Anak ya. Wah, ini mah rumahnya si Ana. Gawat ini kalau gue ketahuan. Yang ada gue dicengin sama dia. Oke, Jack. Kamu Sally Putri Yanti kan? Hah? Oh, bukan, Mbak. Bukan, Mbak. Sally ya? Bukan, Mbak. Ini, Mbak, helmnya. Sally ya, Mbak ya? Masker. Oke, Jack, dengan Mbak Novi. Iya, saya, Mas. Sel. Hai, lu, pakai masker segala. Lagi flu ya? Sally ya, Mbak? Jalan yuk, ntar takut keburu hujan yuk. Iya, Mbak. Maaf, helmnya dipakai ya. Udah ya, gue duluan ya. Ayo, dadah. Bu, saya teh panas satu. Brosur perumahan, Pak. Iya, Pak. Bapak boleh ambil satu. Brosur ini mengingatkan pada istri saya. Bapak mau beli rumah? Iya sih. Enggak, Deng. Kebetulan sekali, Pak. Kita sedang ada promo. Uang saya belum ada, Pak. Pak, uang bukan masalah. Bapak bisa dapat rumah dengan uang yang ada. Maksudnya? Begini, Pak. Untuk urusan DP, itu Bapak yang atur sendiri. Terserah Bapak. Serius? Ya iyalah. Bapak punya uang berapa? Saya ada sih uang, tapi buat cicilan motor. Nah, udah. Bapak pakai uang itu aja. Maafkan aku ya, Mi. Ku pakai uang ini untuk sesuatu yang kamu impikan. Sebentar ya, Pak ya. Saya bikin kwitansinya dulu. Ini, tanda terimanya. Ya. Saya permisi dulu ya, Pak ya.
Pak, saya nggak jadi, saya berubah pikiran. Jadi sih. Berapa ya bang? 20.000. Oke deh. Nih. Kembaliannya. Ya. Oh ya, makasih ya mbak ya. Ah ya. Bener kan lu bukan Sally? bukan. Dia bukan Sally. Nih coba nih lihat nih. Tuh di pet kan tuh dia update status. Tuh dia tuh lagi check in di Bali. Syukur deh kalau misalnya dia bukan Sally. Lagian juga malu-maluin banget kan kalau temen kita Sally jadi driver Okejek, ya nggak? Lagi, kayak orang kurang duit aja. Yaudah ya, yuk, cabut yuk. Udah, nggak apa-apa. Ambil aja ya. Ayo. Berapa bang? Wah. Maaf ya. Kasih bang. Jadi yang tadi itu teman-teman lo? Iya. Udah, lo gak usah dengerin mereka. Ngapain juga lo dengerin? Ya, tapi gue sedih aja, No. Teman-teman gue kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Intinya ya, kerja apa aja boleh asal halal. Ya gak? Kayaknya gak sih. Tapi ya... Wow. Udah, gak usah dipusingin, kenapa sih? Nah, saatnya kita menjemput yang halal. Yuk, ayo dah, semangat! Wow. Sistemnya lagi banget nih, harus di-maintain performance-nya. Kalian udah di sini ya? Pasti nungguin pertanyaan dari saya. Pertanyaan hari ini adalah berapa bulan tunggakan motor yang harus dibayar oleh Shelly? Ayo berapa bulan? Jangan lupa mention jawaban kamu ke Twitter @netmediatama atau @okjack_net. Dan jangan lupa juga mention ke akun Twitter Radio yang ada di bawah ini. Sesuai dengan kota kamu masing-masing. Hari ini akan dipilih 2 orang pemenang yang beruntung dan jangan lupa pajak ya ditanggung oleh pemenang. Nah, ini dia tempat yang akan saya bangun nanti. Pak, saya kan mau beli rumah, bukan beli lapangan. Lo bener-bener bututin gue ya. Ih, gak ada kerjaan banget. Aku bututin Mbak Asna. Aku tuh kesini mau ngambil orderan. Tuh, atas nama Ibu Lydia, Jalan Tenun nomor 5. Kok baru sama sih? Aduh, ya udah Mbak Asna, kalau gitu kita duluan aja. Oke, Mas, ini kostum yang lainnya. Masih ada lagi? Iya, Mas. Bentar ya, Mbak. Saya mau minta tolong fotoin. Saya mau kirim ke Ibu Sophie. Oke. 1, 2, 3.